Piko, jawab antara yah dan tidak. Yah jujur, tidak bohong. Nomor 1. Saya selalu mandi sebelum ke sekolah. 2. Sekolah saya rindang dan asri. 3. Saya betah di sekolah ini. 4. Saya kadang-kadang membantu ibu di rumah. 5. Saya pernah berbuat salah pada orang tua. Ya. 6. Guru agama saya badannya tidak tinggi. 7. Pak Ilham kepalanya gundul. 8. Guru agama saya selalu semangat mengajar. 9. Guru agama saya sering marah pada peserta didik. 10. Pak Ilham orangnya baik dan murah senyum. Tepuk tangan dulu semua dong. Hajni, amanah ya, hianat tidak. 1. Hajni menitip uang ke Ahmad untuk disampaikan ke Ahmid. Dan oleh Ahmad, uang itu disampaikan ke Ahmid. Ya, yang keras ya, ya. 2. Hajni disuruh beli korek api oleh ibu, tapi yang Hajni beli justru terasi. Tidak, ya. 3. Hajni minta izin ke guru untuk membersihkan WC siswa. Dan setelah keluar kelas, Hajni justru tidak membersihkannya. Tidak. 4. Hajni diberi uang oleh orang tua untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Dan Hajni berikan kepada teman Hajni yang tidak punya uang untuk membeli nasi dan lauk pauk. Ya. Terakhir 5. Hajni disuruh Pak Ilham untuk terbiasa membaca Al-Quran di rumah. Tapi kenyataannya Hajni justru biasa membaca koran di rumah, bukan membaca Al-Quran. Tidak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Rapi, istiqomah ya, pelimpahan atau ragu-ragu tidak. 1. Siti Ropiah seorang muslimah. Ia memakai kerudung bukan hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Ya. 2. Rapi rajin sholat yang 5 waktu karena rapi seorang muslim. 3. Ketika datang waktu sholat, rapi tidak langsung mendirikan sholat. Tetapi Rapi berpikir dulu, sholat jangan. Tidak. 4. Sejak SD, Rapi ingin masuk ke SMPN 19 Tasikmalaya. Dan ketika tamat SD, ia langsung daftar ke SMPN 19 Tasikmalaya. Ya. Terakhir 5. Jadwal piket kebersihan Rapi tanggal 15 September 2021. Dan pada tanggal itu Rapi tidak piket karena malas. Tidak. Ya, cukup. Aurel, jujur ya, bohong tidak. 1. Saya selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Ya. 2. Sekolah SMP Negeri 19 halamannya luas. 3. Saya tidak betah di sekolah ini. Tidak. 4. Saya selalu membantu ibu di rumah. 5. Saya pernah berbuat salah pada ibu. Iya. 6.
Guru agama saya badannya tinggi. Tidak. Yang harus ini, sekali lagi, nomor 6. Harus tegas. Guru agama saya badannya tinggi. Nomor 7. Pak Ilham kepalanya gondrong. 8. Guru agama saya selalu malas mengajar. Tidak. 9. Guru agama saya sering marah pada peserta didik. Tidak. 10. Pak Ilham pernah memukul anak kelas 7D. Tidak. Terima kasih. Dah.